Gue yang paling bagus ini tuh. Iya. Jamin kalau mau. Mau dikasih anu ini teman yang ada di masa Mbak kasihan. 70 nih kasih. Iya, karena berdosa gitu kalau kita kasih tinggi-tinggi ini anu mau dibawa ke anu pengungsi. 40 nih satunya. Wabarakatuh, saya Indah Putri Indriani, Bupati Luwu Utara. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa di subscribe. Nah, jadi beberapa hari kemarin kawan saya yang ada di Makassar namanya Alif Anggara mengumpulkan bersama kawan-kawannya yang ada di Desa Kanrapia di Kabupaten Goa mengumpulkan donasi untuk bantuan ke Masamba di Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Nah, setelah difikir efisiensi waktu dan tenaga, akhirnya kawan-kawan yang ada di Kabupaten Goa mempercayakan dana yang terkumpul untuk saya yang membelanjakannya di Kota Palopo. Dengan begitu saya yang bersama tim membawa langsung ke Masamba. Nah, kemudian saya buatkan video kepada siapa saya bagikan bantuan itu. Dengan begitu nantinya di kawan-kawan Kanrapia yang ada di Kabupaten Goa tinggal menonton hasil akhirnya sebagai pertanggungjawaban sosial terhadap donasi yang dikumpulkan. Tepatnya dari kawan-kawan Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Kanrapia, Kecamatan Tombolopao, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berapa dia satu dusin ini? 60.000. Berapa begini? 1,5 saya kasih. Pastinya itu? Iya. 1,7 kujualkan. Cuman, cuman dikorbankan kita dari harga-harga pasaran. Begitu deh. Iya, kan untuk teman-teman. Donasi itu deh. Iya. Artinya dikasih ke harga okay, bawah. Oke, okay. Betul, betul, betul. Malaysia-nya? Iya. Pokoknya yang paling bagus ini tuh. Iya. Jamin kalau mau. Mau dikasih anu ini teman yang ada di Masamba kasihan. 70 nih kasih. Iya, karena berdosa gitu kalau kita kasih tinggi-tinggi ini anu mau dibawa ke anu pengungsi. 40 nih satunya. 40 nih satunya. Masamba gitu? Iya. 40. Nanti kalau bos sih bawa catatan terus. Harus catatan apa? Buat buat kawan-kawan jangan lupa ke Durian Buffer. Anjas sama. Nanti bikin konten di sana deh. Oh harus iya. Makan. Saya tunggu kemarin sudah datang Bapak. Lagi urus sih dulu kemanusiaan sosial dulu. Ah, sip, mantap. Hah? Saya juga mau beli peralatan buat ini Senin berangkat, Kak. Begitu kemana? Mas Abah. Oh, begitu. Punya saudara. Lihat tuh lah kasihan loh. Mahal lagi. Nah, tiga tingkat memang itu 20, 25 dengan 40. Iya. Ada tinggal 25-nya. 20 enggak ada, Bang? Enggak ada, kosong. Bantal mau dulu, Bang. Enggak ada kan sudah sebelah. Kalau tidak ada, 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 aduh. Ini bantuannya dari kawan-kawan Aliansi Masyarakat dan Pemuda Desa Kanrapia. Oh, Kanrapia. Iya. Apa nih konyo? Ini nawin. Jeremuran.
Oke, jadi di hari ini tepatnya 16 Agustus tahun 2008. Sorry. Oke, ulangi leh. Oke. Kamu kerja di? LPJ-mu? Iya. Saya pamit duluan Dik mau ke. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, Kak. Iya. Saya banggakan. Alhamdulillah, meskipun dalam suasana yang penuh keterbatasan, kita semua berhasil, katakanlah seperti itu, melakukan agenda yang telah direncanakan bersama. Terima kasih. Di sini kita bisa melakukan foto bersama jajaran Pemda dengan Ketua DPR pada sini. Jadi saya kiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Indriani, Bupati Lutara. Tentu di momen hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 kali ini menjadi momen yang spesial bagi kami di Lutara dengan hadirnya kawan-kawan sekalian. Selamat baru pulang kita lagi. Anu mau disini tadi. Apa kok? Bangka ini tidak boleh masuk. Bangka masuk. Jangan balas. Iya, tidak betul kak. Ini mau ngerasinya. Hei, jangan bilang. Bawa berarti banyak nasi tidak turun dari malam. Ini tidak. Bawa sini. Bawa pulang. Bawa busur itu. Yes, kamu. Yes, bawa pulang. Berbuatkan kita. Dia turun ni. Oh, itu ni. Ternyata ada sebelah dalam. Saya tahu. Tapi yang apa lagi? Pendek tu leh. Tak dah rambut. Harga. Nah, sekarang saya bersama dengan Pak Dusun dari Desa Petambua, Desa Rakda yang ada di Luwu Utara, Masamba, Sulawesi Selatan. Jadi saya membawa bantuan ini secara simbolis saya serahkan langsung sama Bapak.
Ini bantuan dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Desa Kandrapia, Kecamatan Tombolopau, Kabupaten Goa, Pak. Semoga berkah untuk warganya, Bapak. Kan terima kasih kepada saudara-saudara yang dari kasar sana. Dari Goa? Dari Goa, yang telah meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah masyarakat kami yang kena bencana ini. Yeah. Semoga apa yang Bapak berikan ini dapat bermanfaat bagi kami, dan ini sangat bermanfaat. Yeah, amin. Apa yang Bapak lakukan ini sangat berguna bagi kami, dan kami tidak bisa membalas dengan apa. Kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan yang tertimpa. Yeah, amin. Iya, yeah, terima kasih banyak. Akhirnya selesai sudah pengantaran logistik, barang-barang dari bantuan Pemuda dan Aliansi Masyarakat Desa Kandrapia, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Akhirnya kami serahkan langsung kepada relawan-relawan yang ada di Unanda. Semoga menjadi berkah buat semua. Selamat jalan, Masamba!